Nah, ini hari ini saya akan bahas AD Network lagi atau publisher iklan selain AdSense ya. Jadi di sini saya baru aja WD ini 18.59. Jadi ini anggap aja jam 7 pas. Ini saya WD ini sekarang jam 7 lewat 3. Dan ini itu di sini WD-nya itu instan ya. Ini saya WD 1,26 dolar. Fee-nya 0,02 dolar, berarti cuma 280 rupiah. Kita langsung cek di Payeer. Di sini tuh WD-nya instan kalau ke Payeer ya. Jadi rekomendasi kalau teman-teman mau WD di website ini, teman-teman WD-nya itu ke Payeer. Dan untuk teman-teman kalau bingung cara jualnya itu nggak usah bingung, karena saya itu juga bisa beli koin Payeer kalian. Nah, ini ya udah 2 dolar, kita coba lihat di story. Ini story-nya 1,26. Ini hari ini tanggal 4, ini tanggal 4, tanggal 4, tanggal 4. Ini hari ini ya, tanggal 4. Ini withdraw fund from SUF.bi ya. Jadi ini 1,26 dolar. Jadi WD di sini itu instan, tapi teman-teman harus verifikasi email dulu ya. Verifikasi WD-nya melalui email ya untuk keamanan. Nah, ini kemarin saya coba pertamanya gagal gara-gara WD-nya itu 0,18 dolar. Ternyata di sini minimal WD-nya itu cuma 1 dolar ya. Untuk ke VouchetPay itu nunggu sekitar 1 harian, tapi untuk ke Payeer itu instan langsung masuk ya. Ini 1,26 dolar. Ini nama website-nya Sur Pro ya. Dan tinggal teman-teman masuk ke website ini, daftarnya simpel banget, saya nggak usah bikin tutorialnya. Kalau udah masuk ke my website, teman-teman bisa klik di sini add website. Setelah itu tambahkan URL-nya termasuk http://. Ya, misal kayak gini. http, misal https terus .2. Tinggal teman-teman copy ya, misal ini. Ini URL-nya ya, teman-teman kopikan di sini. Nah, teman-teman kopikan di sini. Bentar, ini kok nggak bisa dicopy sih. Oke, nah ini ya, tinggal teman-teman kopikan kayak gitu nih. Terus kategorinya teman-teman pilih, kategorinya bisa blog, bisnis, community, earning online. Kalau saya earning online, tinggal klik next. Kalau udah klik next, itu teman-teman nanti disuruh verifikasi. Ini klik verify. Nah, ada 3 jenis. Pertama, upload file. Ini di root directory on your website. Pastikan teman-teman paham ya, ini cuman upload ini aja. Terus meta tag, ini tinggal teman-teman taruh di head. Kalau di blog itu di bagian head, itu teman-teman pasti udah hafal semua yang main blog. Ini teman-teman bisa tambahkan, atau add DNS record ya. Ini bentuknya kayak gini. Saya kasih ini DNS recordnya di Cloudflare karena saya pakai Cloudflare, jadi saya taruh di sana. Saya pakai DNS record ini ya. Dan kalau udah, kita masuk ke my website lagi. Itu teman-teman tinggal ke scroll ke bawah. Ini saya baru dapat 2 dolar ya. Ini yang Indo LTC belum saya verifikasi, baru yang Grand TRX. Nah, ini teman-teman perhatikan yang bagian traffic quality. Semakin bagus traffic quality-nya, CPM-nya itu semakin bagus ya. Jadi kalau traffic-nya bagus, CPM-nya bagus. Tapi kalau untuk menurut saya, kalau blog itu rata-rata traffic-nya bagus ya. Nah, untuk bikin iklannya tinggal klik create new showcase ya. Jadi simple banget. Setelah itu pilih bannernya. Di sini ada berapa jenis? 48x60, 728x90. Tinggal teman-teman pilih. Nanti itu di bagian bawah sini tuh nih ada contohnya. Kalau row itu artinya ke bawah. Kolom itu artinya row. Kolom, ntar ini coba kita ganti yang ke ini. Kolom, row. Nah, kalau row ini yang horizontal, ini yang vertikal ya kolom. Ini teman-teman bisa pilih sampai berapa blok iklannya. Ini misal 1,
nanti iklannya cuma ada satu biji ya. Kalau dua nanti bisa double jadi dua, kalau 3, 4, 5 sesuai kebutuhan ya. Setelah itu tinggal klik di bagian sini save change ya. Kalau udah nanti itu ada di bagian my website. Jadi ini tuh tampilannya simple ya. Enggak perlu, pokoknya yang penting verifikasi taruh di tempat website teman-teman, taruh di blog itu otomatis langsung terverifikasi ya. Pokoknya enggak perlu nunggu 1 hari, 2 jam, 3 jam, seminggu enggak perlu ya. Dan nanti untuk dapetin kodenya tinggal klik ini get kode. Ini teman-teman copy. Nah, udah gitu aja tinggal ditempel. Jadi itu aja untuk review Surfpro. Ini cuman sharing aja. Mungkin teman-teman ada yang butuh belum diterima AdSense, bisa pakai ini dulu. Lumayan buat tambah-tambah. Ini saya juga baru dapat $2.2, baru ikut ini sekitar 3 hari atau 4 hari. 5 hari kalau nggak salah. 1 2